Aduh, saya tuh kagum banget ya kalau ngelihat orang-orang yang bisa melakukan banyak hal. Misalnya tadi Al atau Gemala Hanafiah ya bisa surfing. Atau misalnya orang-orang yang bisa nyanyi suaranya bagus. Karena saya tuh olahraga ya gitu-gitu aja. Belajar main basket gak pernah masukin bola keringnya. Pengen ikut soccer atau futsal atau apa gak pernah ketendang bolanya. Olahraga gitu-gitu aja. Mau so angkat-angkatan biar badannya kenceng. Juga pas-pasan aja, angkatnya setengah ons udah gitu kecapean. Udah gak bisa, setengah ons coba apa yang bisa diangkat? Kuaci, sekantong. Gambar, saya pernah belajar, bukan belajar gambar, anak saya lagi gambar, saya ikutan gambar. Terus saya gambar, terus Rajata nanya, ibu itu apa? Saya bilang ini gajah. Terus dia mukanya gini, kok gajah gitu? Ya emang sih gajahnya kayak panda dikit, cuman... ya mereka semua binatang juga gitu loh. Yang penting kan kayak ikan, tapi anyway... ada teman-teman saya juga beberapa yang memang jago gambar. Dan gambar itu oh my God bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti tamu saya yang satu ini. Dila Maharani. Hai Dila. Ini Dila, dia jago banget gambar sampai sudah terkenal sampai keluar Indonesia. Aku pengen lihat yang kalau jago-jago ilustrasi itu kayak gimana sih? Tangannya sama aja sama tangan aku, nggak jauh beda ya. Apa salahnya? Kok gajah aku bisa kayak panda? Dila silakan duduk, Dila. Oke, jadi Dila ini profesinya? Aku ilustrator. Ilustrator. Itu sudah berkecimpung di dunia ilustrasi itu sebagai ilustrator berapa lama? Awalnya mulainya dari tahun 2000, sekitar 2005, 2006. 2005 sampai sekarang, dan sekarang sudah profesional banget ya. Sudah sampai dikenal, nanti aku kasih lihat ada artikel yang luar biasa banget. Cuma saya pengen tahu, dari kapan sih mulai seneng-seneng gambar? Emang dari kecil gambar terus? Iya sih, sebenarnya emang dari kecil suka gambar. Uh-huh. Cuma terusnya baru gambar lagi tuh sekitar tahun 2004-an. Oh, ketemu gitu. Teman-teman yang suka gambar, jadinya uh-huh. ikutan... kebawa pengen gambar lagi. Pengen gambar. Dan langsung oke. Okay. Kalau gambar gajah kayak gajah. Enggak sih. Maksudnya ya emang praktis kan latihan gambar. Emang gambar itu latihan ya? Bukan emang bakat terlahir memang harus ada juga gitu? Ada mungkin yang kayak gitu. Cuma kalau aku sih learning by doing. Jadi emang benar-benar praktis setiap hari gambar. Setiap hari. Oh kita kadang-kadang ya kita tuh kalau ngeliat orang gini, ngapain sih kerja yang bener dong, gambar-gambar aja gak beres. Ternyata gambarnya bisa menghasilkan juga. Ini ada artikelnya, kita lihat artikelnya tentang desain yang pernah kamu lakukan dan ternyata sampai ada artikelnya di luar Indonesia ya. Oke, okay. Ini dia. Nih aku pengen tahu nih tulisannya. Oke, okay. Ini bahasa apa nih? Bahasa Meksiko. Oh, bahasa Meksiko. Pantesan gak ngerti, aku bisa Indonesia sama Sunda. Itu di Meksiko. Jadi itu kamu bikin poster film, Dila. Ini kerjaan kamu nih ya? Iya, itu gambar gambar ilustrasi yang biasa aku posting sih. Yang aku biasa kamu posting. Nah, ini artikel ini tentang apa nih? Jadi dia majalah di Meksiko, Indie Rocks. Jadi dia pengen ngangkat profil ilustrator. Kebetulan aku di featuring di majalah. Kok bisa itu. Kamu terpilih masuk di feature di majalah di Meksiko? Mungkin aku kan suka upload gambarnya tuh di internet. Mungkin mereka lihat ikutin follow gambar aku terus tertarik untuk mengangkat tentang kamu. Tapi benar nggak kamu juga pernah bikin poster film dan sebagainya? Is that true? Yeah. Di mana? Untuk film apa? Film Indonesia, Postcard from the Zoo. Postcard from the Zoo, film Indonesia, ya itu kamu yang bikin. Yeah. Dan dari situ kamu ada rencana apa atau ada tawaran lagi nggak untuk bikin film-film untuk di luar Indonesia? Karena sekarang udah di feature di Meksiko itu. Kalau sekarang sih masih kolaborasinya dengan kayak. Galeri di luar sih, di Australia, tapi untuk keren banget. Oke, okay. Untuk apa itu galeri Australia? Kerjasamanya untuk ya, promosiin gambar aku juga di galeri mereka. Oke. Okay. Memperkenalkan artis dari Indonesia, ilustrator Indonesia. Ilustrator dari Indonesia ya. Tapi aku tuh pengen tahu banget, apa tadi yang dibahas di artikel itu? Kamu bisa bahasa Meksiko gak sih? Yeah. Kamu gak bisa. Aku panggil teman aku aja ya, coba deh. Di sini tuh, ini acara memang keren banget. Sorry ya kalau saya narsis banget. Kita tuh di acara ini ada apa aja? Ada server ya tamu-tamunya, ada ilustrator, ada model.
sempat ada apa namanya, ada zombie juga kemarin-kemarin, pokoknya banyak banget. Dan juga kita punya translator untuk berbagai macam bahasa, dan kebetulan itu kita simpan di satu gudang ya. Ya, langsung aja saya undang translator untuk bahasa Spanyol, Mas Arif Budiman. Halo Mas Arif. Ya, Mas Arif, silakan di situ. Oh, di sini aja ya. Di sini aja. Oke. Okay. Yeah. Mas Arif ini didatangkan langsung dari Meksiko ya Mas ya? Yeah. Dari Meksiko, dia memang turun-temurun dan dari namanya memang kelihatan banget dari Meksiko. Arif yeah. Budiman, itu nama yang very common in Mexico. Yeah. Right? Okay, so you gonna translate ya? Yeah? Okay, silakan. Apa artikel itu katanya? Semoga ini... nyebut tentang nama saya enggak sih di situ? Oh, enggak ada nih kayaknya. Enggak ada hubungannya. Oke, silakan. Iya, ini ada, kebetulan sudah ada artikelnya, ada di sini. Yeah. Nah, di sini saya mungkin bacakan sedikit bahasa Spanyolnya lalu saya terjemahkan ya. Oke. Okay. Conocer las ilustraciones de Dina Maharani es una experiencia mágica. Llena de colores vibrantes, yang artinya adalah okay. Mengenal ilustrasi atau karya dari Dila Madahari ini merupakan suatu pengalaman magis dan oh penuh dengan warna-warna hidup. Yang jadi, oke. Ini magical gitu ya. Okay. Lalu disebutkan juga di sini bahwa ada figuras femeninas atraviadas de vestuarios y maquillajes raros. Oh my god, that's, iya itu. Yang apa? Kasih tau mereka nggak ngerti. Silakan. Nah, ini biasanya Dila melukis tentang figur wanita yang merupakan cukup aneh dan make upnya biasanya agak-agak aneh dan ekstrim ya, nyentrik ya. Nyentrik ya, tadi udah digagap. Iya, aku tahu. Terus lagi. Iya. Dan di sini juga disebutkan bahwa Dila ini juga penggemar The Beatles, jadi ada beberapa karya yang mungkin sedikit ada pengaruh dari The Beatles karena ada inspirasi The Beatles dari sejak kecil. Dan okay. Di sini memang banyak hal yang coba positif bahasa sekali. Spanyol, ya, di sini ada dibilang juga satu lagi ada tentang Una de sus musas es Frida Kahlo. Jadi ada Frida Kahlo. Aku itu. Iya. Y se confiesa admiradora de la cultura América Latina. Dan ini ada pengaruh dari kultur Amerika Latin termasuk okay. Pengaruh dari Frida Kahlo karena mungkin Mbak Dila ini penyuka dari Frida Kahlo. Frida. Oke. Begitu. Ada dia terinspirasi dari pembawa acara apa Indonesia dia sebutnya? Iya, ini ada nih. Oh iya, silakan apa katanya? Ngarang aja, mereka juga bengong juga, kok nggak tahu. Segitu aja ya? Iya, okay. Segitu aja. Ah, luar biasa tapi artikelnya. Luar biasa. Oke, okay. Bagus. Dan nuhun pisan ya, Kang Arif, Budiman. No comprendo. No comprendo. Mas Arif, terima kasih banyak loh tadi sudah dibantu. Itu tadi persis seperti yang saya latih tadi malam. Luar biasa. Kamu tuh belajar cepet banget ya bahasa yang tadi saya ituin ya. Karena kerjaan saya penerjemah jadi ya. Oh sorry, oke. Okay. Terima kasih Mas Arif. Pekerjaannya penerjemah. Tuh apa aja bisa jadi pekerjaan. Jadi kalau suka gambar ya misalnya atau suka belajar tentang bahasa, ditekunin apapun kalau kita tekuni dengan pasti. Punya passion yang luar biasa, itu pasti nanti hasilnya juga oke banget. Gimana tuh rasanya dikasih pujian-pujian seperti itu dari artikel itu? Gimana ya? Sebenarnya sih itu jadi kayak pacuan juga sih buat lebih giat lagi. Ya berusaha gambar dengan lebih bagus lagi. Itu pasti ngasih semangat yang luar biasa jadi, ya. Jadi semangat juga. Gitu. Aku pengen deh kamu gambarin sesuatu buat aku. Tapi nanti aja deh kita ngobrol lagi. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya. Dan tamu yang kece-kece banget di sini. Sama Dila ngobrol-ngobrol di sini, apalagi tadi ada translator ya, bisa menerjemahkan apa artikel yang tertulis di bahasa di artikel dari Meksiko itu. Dan ternyata di luar Indonesia sana banyak yang kagum sama karya kamu, sehingga kamu juga sudah beberapa kali melakukan beberapa exhibition ya, beberapa kali ada exhibition di mana aja. Ini ada buklet-bukletnya di Hong Kong, dengan artis-artis lain. Yeah. Ya, oke, okay, beberapa artis-artis lain. Terus di mana lagi sih, Dila boleh cerita? Ini sih kayak kumpulan zin bersama
beberapa ilustrator lain, di dunia. Ini itu di Paris. Ini di Paris. Jadi Hong Kong, Paris. Tahu enggak Paris, bukan Paris Van Java, itu mah Bandung. Ya, Paris yang beneran. Ini Prancis, di ini. Amerika. Ini di Amerika. Jadi kamu udah traveling juga ke sana kemari untuk kerjaan kamu atau just your work and you don't go, you didn't go? Enggak, just my work. Just your work. Jadi kamu enggak ikut ada ke situ ya. Oke. Okay. Keren. It doesn't matter. Secara fisik you don't have to be there. Yang penting orang udah tahu karya-karya kamu. Jadi kamu tuh sekolah desain enggak sih? Enggak. Sekolahnya? Aku sekolahnya ambil jurusan akuntansi. Ambil jurusan akuntansi. Loh. Itu tuh ada persamaan. Aku juga waktu kuliah ngambilnya akuntansi. Tiba-tiba aku jadi cicit-cicit sama tamu-tamu di sini, enggak ada urusannya sama akuntansi sama sekali. Kok bisa dari iya, serius. Aku tuh enggak selalu bercanda loh, kadang-kadang aku ngomong serius. Seriusnya acara serius. Kok bisa dari akuntansi terus kamu beralih lagi ke ilustrator? Karena emang passionnya emang digambar sih. Ya dari dulu memang digambar tapi sempat berhenti. Kuliah dengan akuntansi terus bertemu dengan teman-teman yang emang gambaran. Suka gambar. Ya, kalau gitu kenapa ngambil akuntansi? Ngapain ngambil akuntansi? Karena waktu itu digambar. Masih belum mungkin pas itu belum tahu banget mau apa sih gitu. Belum tahu banget mau apa. Aku juga sih, waktu itu aku juga masih muda belia. Masih muda belia. Jadi aku kadang-kadang sekarang pun aku enggak tahu mau apa. Kadang-kadang pengen siomay, kadang-kadang kue tiao. Jadi aku juga masih labil kayak gitu. Jadi profesi sebelum ilustrator ini apa? Akuntan? Pernah jadi akuntan? Pernah. Merasa tersiksa enggak kamu? Atau menyukai juga? Sebenarnya menyukai juga. Tapi lebih ke gambar, karena kalau ke gambar aku lebih bisa ekspresif. Lebih bisa ekspresif ya. Sambil ngobrol berarti aku pengen kamu gambarin aku ya. Mas, aku bisa pinjam papannya aja mas, gak usah repot-repot, tolong dihapus. Sekarang kita lihat sambil ngobrol, Dila bisa gak? Dia ngegambar saya sambil kita ngobrol ya. Dan di sini juga dites, bener gak Sarah Sean pinter? Sarah ini contekannya udah dihapus dari papan. Ini aku abis ini ngomong apa sih mas? Tolong kasih tahu ya. Tolong teriak aja mas, oke. Okay. Boleh ya, tapi pakai seada-adanya sebetulnya enggak apa-apa ya sambil ngobrol ya. Jadi profesi kamu akuntan, terus suatu hari kamu memutuskan untuk keluar dari profesi itu. Iya. Sempat bimbang enggak? Maksudnya sempat gini, aduh bisa make money enggak ya gue jadi ilustrator kan? Kan kalau akuntan kayaknya lebih stabil gitu pekerjaannya, bener enggak? Iya sih sempat kayak aku gitu. Aku posekan ya kalau itu biar. Aku baru bertanya aja. Kenapa? Gimana? Jadi gimana? Jadi bingung. Sambil jawab, aku juga ngetes kamu bener gak artis sesungguhnya sambil ngobrol bisa gambar? Waktu itu sih emang sempat, tapi aku gak mikirin kesana sih. Jadi aku pengen bener-bener ngelakuin apa yang aku suka. Dari sana, maksudnya you're doing something you really passionate about. Nanti in the end akan ada hasilnya. Ada bonusnya, ada bonusnya. Jadi bukan arahnya, bukan gue pengen dapet duit, gue pengen jadi artis ini. Enggak ya, oh keren banget. Aku suka tuh pemikiran seperti itu. Yang penting lakukan apa yang kamu suka. Nah terus tadi kan sudah dibilang sama si translator itu, Mas Arif, bahwa katanya kamu tuh ada beberapa inspirasi datang dari The Beatles misalnya gitu ya. Itu dari apanya? Dari personilnya? Dari musiknya? Dari atau? Musiknya dari sih. Musiknya. Apa dari yang kamu musik rasakan? Dan dari musik dan lirik-liriknya dia tuh kayaknya dalam banget sih menurut aku. Lirik-liriknya. Ada lagu favorit kamu dari The Beatles? Aku dibikin langsingnya di ilustrasi. Ya, silakan. Yang aku suka banget itu, aduh banyak banget. Pasti ada karya kamu di terinspirasi dari lagu yang mana? Dari World Peace. Ada yang Blackbird. Itu aku suka. Terus ada yang banyak sih mbak, saking banyaknya. Kok bisa kamu suka The Beatles dari orang tua atau gimana? Atau emang kamu old soul? Old soul. Atau aja cuma bikin kurus ya? Dari kecil sih emang dengerin Beatles juga. Terus sama semakin kesini semakin suka. Semakin sih. Suka. Karena jadi lebih, apa sih background lagunya ini, kenapa dia bikin lirik seperti ini. Oke, okay. Gitu. Aku pengen tahu. Kamu aku kasih waktu 20 detik lagi ya. Oke, okay. Aku baik. Kru aku tadi di telinga bilangnya 10 detik, aku kasih kamu 20 detik. Ya, because I'm nice. Tadi dibilang 10 detik, aku kasih 20 detik. Oke, okay. Dila, ada impian kamu gak sebagai ilustrator nih? Kamu pengen bikin exhibition di mana, seperti apa, atau pengen bikin karya apa, ada gak kepikiran?
Aku sih belum. pengen bikin solo exhibition sih di Jakarta. Mm-hmm. Soalnya di Jakarta sendiri sih aku belum solo exhibition. Kamu malah di sini belum solo exhibition. Belum. Kamu di luar udah solo exhibition? Belum juga sih, baru kolektif semua. Baru kolektif semua, tapi kamu pengen banget bikin solo. Lagi mempersiapkan ke situ gak? Iya sih, lagi nyicil-nyicil karya. Nyicil-nyicil karya, udah ada berapa pieces yang ready? Ada, baru sekitar dua. Sekitar dua? Dua. Banyak banget tuh, lebih dari satu. Gak masalah, you know what? Harus, kalau jadi artis itu kan seniman, itu kan kamu harus dapat inspirasinya juga gak buru-buru ya. Jadi semuanya slowly but sure ya. Iya. Aku pengen kasih lihat nih, waktu kamu kemarin katanya ke Austria. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tapi itu di Australia. Oh, sorry, oke. Okay. Tapi bukan exhibition sih. Itu apa kayak itu? Naro karya-karya aku di galeri tapi bukan exhibition. Bukan exhibition. Hmm. Oke. Okay. Waktunya habis. Ada fotonya enggak ya yang di Australia? Oke, okay, ada. Tapi aku kasih lihat ini. Oke. Okay. Ada fotonya yang kemarin katanya kamu taruh karya-karya kamu di Australia. Itu bukan di Australia. Di mana? Fotonya itu di Texas, Austin. Austin. Hmm. Oke. Okay. Aku mendapat informasi yang salah. Sorry. You know, Australia, Austria, Austin, they're all the same, they're aus juga gitu loh. Oke, ini dia, ini semua karya-karya kamu? Ini pamerannya kayak di pinggir jalan gitu. Uh-huh. Terus orang yang datang mereka foto, terus nanti dikasih poster gambar aku itu. Oh, dikasih poster, ini gambar kamu yang itu? Ini tuh gambarnya keren banget, oke, keren. Di Austin, di Texas ya. Oke, okay. Austin, Texas. Dan inilah hasil gambar. Mirip gak? Mirip kan? Mirip? Oke, okay, karena kamu kasih aku sesuatu, aku sebetulnya ada sesuatu buat kamu juga mau aku kasih. Soalnya aku dapat bocoran, kamu juga mau kasih aku sesuatu kan? Iya. Apa yang mau kasih kamu kasih ke aku? Ini. Oh, ini keren banget. Aku suka banget. Ada ini. Aku pilih ini deh. Ini cuma spontan ya, tapi nggak apa-apa. Ini besok dipakai lagi untuk nyontek apa buat acaranya bingung suka ngomong apa. Jadi ini besok. Thank you so much. Aku suka banget ini. Ini kamu berapa lama bikin ini buat aku? Sehari. Sehari. Oh my god, emang tuh kalau ada cewek kece memang gampang. Jadi istilahnya gampang masuk gitu. Jadi kesulitan nggak kamu membuat aku seperti ini? Nggak sih. Apa ya, referensi fotonya ya cantik, jadi gampang. Cantik, tadi yang keras dong, soalnya kamu ngomongnya pelan banget. Referensi fotonya cantik. Fotonya cantik sih, jadi gampang gambarnya. Oke, thank you banget ya, ini akan aku pasang. Thank you. Dan, aku senang banget acara ini. Untuk bintang tamu yang besok akan diundang, please bawa gift juga. Oke? Okay? Ya, bawa gift juga. Dan, ini foto asli aku ya? Buat kamu. Aku gak bisa gambar. Aku gak bisa gambar kamu, jadi ini aku gunting aja, terus ini kamu bawa kemana-mana ya. Jadi nanti besok-besok kalau kamu kalau kamu pameran karya kamu, gini. Iya kamu bawa-bawa itu, bilang ini cewek keren banget atau apa terserah kata-katanya, pokoknya bagus-bagus gitu. Oke, Dila terima kasih banget, kamu tuh keren banget, karya-karya kamu juga keren banget, senang banget bisa ketemu sama seseorang yang luar biasa, karyanya sudah dikenal di luar Indonesia. Salut sekali ya. Oke. Okay. Hey, kalau Anda besok-besok mau keluar Indonesia tetap bisa nonton acara ini lewat netmedia.co.id atau bisa download aplikasinya dari Play Store atau dari App Store ya, aplikasi Net. Dan you know, you can watch me anywhere, di Rusia, di Austria, Austin, Australia, di mana aja you can watch me. Thank you for watching tonight's show. Bye. Terima kasih Dila. Thank you.